Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja, berita yang menyedihkan lah, yang juga viral gitu ya. Nah, kalau biasa kan saya membahas investasi-investasi bodong ya, yang dijalankan oleh para bebek tulas yang memakan uang para bebek dungu. Ya, itu salahnya mereka lah ya. Udah tahu investasi bodong yang dijalankan si bebek tulas, ya si bebek dungu tetap percaya. Tetapi ini kita sedang bicara satu proyek, bukan investasi ya, yang sebenarnya yang diberikan oleh perusahaan milik negara, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tetapi justru merugikan para kontraktor di bawahnya. Sampai ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang rumahnya disita. Kok bisa gitu ya? Padahal tuh badan usaha milik negara. Mestinya aman dong. Tapi justru makan korban ratusan kontraktor. Saya nggak bisa bilang ratusan kontraktor itu ditipu gitu. Enggak juga. Ini ada salah manajemen dan segala macam yang akan saya bahas. Saya juga nggak bisa bilang ratusan kontraktor yang rugi itu bebek dungu, nggak bisa. Mereka korban. Korban suatu sistem yang menurut saya tidak benar. Nah, tolong Anda sedikit cerdas ya. Saya berbicara ini bukan berarti saya memusuhi negara ya. Saya bukan memusuhi pemerintah. Saya bukan memusuhi Presiden Jokowi, saya bukan memusuhi Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Yang saya kritisi di sini adalah sistem yang mengatur BUMN ini yang carut-marut dan juga korupsi yang ada di dalamnya. Oke? Catat itu ya, jangan, wah ini kadrun nih pastinya nyerang pemerintah nih ya. Saya paling kesel ya sama komen-komen yang dungu gitu ya tanpa melihat video ini sampai habis dulu. Makanya kalau setiap nonton video saya untuk mendapatkan message yang benar, tonton sampai habis. Oke? Saya mulai ya. Bertahun-tahun yang lalu, mungkin sudah 20 tahun yang lalu, kalau saya ditanya bisnis apa yang saya hindari atau kerjasama dengan siapa yang saya hindari, saya ngomong terus terang ya. Please jangan tersinggung, kan boleh dong, kan ada yang nanya nih, apa yang kamu hindari kalau kamu dapat proyek? Saya katakan, kalau saya dapat proyeknya dari perusahaan-perusahaan swasta, saya paling senang lah, apalagi kalau perusahaan swastanya bonafit, ya yang tidak ada masalah. Tapi kalau saya dapat proyek dari BUMN, ya saya kasih orang, bahkan bukan saya kasih orang lah, dari titik awal tender, saya nggak mau ikut. Ketika saya buka usaha sendiri, tetapi ketika saya harus bekerja di satu perusahaan, tapi kalau perusahaan itu ikut tender, saya was-was gitu. Saya was-was. Karena kenapa? Ikut tendernya aja berbelit-belit gitu ya. Ah, itu sudah rahasia umum dah ya. Bahkan ada beberapa tender yang pemenangnya itu sudah ditentukan ya. Kemudian kalau mau ikut tender dan mau jadi pemenang, Anda tahu lah ya, nggak usah saya cerita dah. Bagaimana supaya Anda jadi pemenang, ditunjuk sebagai pemenang. Kalau udah menang, itu tagihan tuh bisa ditunggak berbulan-bulan. Dia yang ngutang, kita nagih kayak pengemis gitu. Nah, itu sudah fenomenal lah. Ini yang harus dibenahi di BUMN di negeri ini. Saya nggak mau sebut lah satu persatu ya, nanti panjang ceritanya. Anda yang sudah pernah bekerja sama dengan BUMN, pasti ngerti lah poin saya. Oke? Nah, tetapi akan ada banyak perusahaan yang tidak punya privilege seperti saya. Mereka mau tidak mau harus bekerja sama dengan BUMN. Saya punya teman-teman yang punya sejumlah peralatan berat, traktor lah, backhoe lah, segala macam lah ya, yang mau nggak mau bekerja sama dengan BUMN yang ditugasi pemerintah untuk misalnya membangun jalan tol.
Iya, mau nggak mau mereka harus bekerja sama di situ karena yang paling banyak memakai alat-alat berat ya ialah proyek-proyek pemerintah yang misalnya membangun jalan tol dan lain-lain. Kalau ketika pembayaran masih lancar-lancar saja, ya enaklah gitu ya. Tapi ketika pembayaran molor dan akhirnya dibayar pun dengan saham, ada lah ya BUMN Karya. Nah, kenapa dikatakan BUMN Karya? Karena belakangnya pakai karya semua. Ada Waskita Karya, ada Hutama Karya, ada Istaka Karya, dan lain-lain. Itu dibayar dengan sahamnya, yang mana sudah dibayar sahamnya merosot, lagi rugi. Udah kerja capek-capek. Tapi daripada nggak dapat pembayaran, ya udah diterima itu sahamnya. Oke? Menyedihkan. Oke, kita lihat beberapa penggalan video ya. Terbanyak saya ambil dari Kumparan ya. Juga ada dari Kata Data, ya kita lihat saja ya. Ini menyedihkan, sekaligus kita mau belajar apa sih yang salah di balik ini semua sehingga ratusan kontraktor itu menjerit rugi, nggak dibayar bahkan. Ya, ada yang bunuh diri, ada yang sampai rumahnya disita. Kok bisa gitu? Padahal ini badan usaha milik negara. Mestinya kalau milik negara, negara yang bayar dong ya gitu ya. Kok nggak bisa gitu ya? Nah ini kita belajar ya. Oke, kita nonton dulu nih penggalan pertama. Mari kita lihat. Sampai Maret 2023, ada 70 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol 2.624 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Berikut adalah total pembangunan jalan tol dari era Soeharto hingga Jokowi. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Tapi, di balik gencarnya pembangunan infrastruktur jalan tol, ada utang jumbo yang menanti. Nah, kalau Anda tadi perhatikan videonya ya, hebat ya negara kita di eranya Pak Jokowi bangun infrastruktur banyak. Ya kita harus bersyukur lah ya, karena teorinya betul dengan banyaknya jalan tol, maka distribusi barang bisa lebih cepat, barang sampai di tempat lebih cepat, sehingga harganya bisa ditekan murah dan segala macam. Tadi kita lihat ya, bahkan sampai akhir tahun 2024 ditargetkan kita punya jalan tol total panjangnya 3.000 lebih sekian kilometer. Ya, bagus sih. Tetapi di balik itu semua ada masalah besar, yaitu itu meninggalkan hutang jumbo. Nah, ini miris ya. Artinya apa? Ada sejumlah jalan tol yang sudah dibangun, ya, itu meninggalkan hutang. Terutama kontraktor-kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Kalaupun ada yang dibayar, nggak dibayar full. Kemudian perusahaannya bangkrut. BUMN bisa bangkrut loh. Perusahaan negara loh. Bisa bangkrut. Kan lucu ya? Oke. Jadi ini minus loh. Kita enak-enakan pakai jalan tol yang sudah jadi di atas penderitaan para kontraktor yang sampai sekarang belum dibayar. Menyedihkan kan? Ya menyedihkan. Lanjut dulu deh videonya. Pada era pemerintahan Jokowi, jalan tol mengalami penambahan yang sangat signifikan. Jokowi sangat giat membangun infrastruktur khususnya jalan tol. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia dibangun masa pemerintahan Jokowi. Jokowi menilai apabila semua jalan tol sudah terbangun, kecepatan distribusi barang dan mobilitas orang di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. BUMN Karya banyak berperan aktif dan mendominasi dalam pembangunan jalan tol. Di balik pembangunan yang masif, ada hal krusial yang ternyata sangat memberatkan. Apakah itu? Ya, jelas ya. Di zaman Pak Jokowi, total tadi disebutkan 63% jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di era Pak Jokowi. Bagus dong. Tetapi tadi ada masalah yang krusial.
Ya, tadi sempat bocor ya saya sebutkan dulu ya. Nah, kita lihat nih masalah krusialnya apa sehingga banyak menelan korban. Yuk, sambungannya. Ya, 5 perusahaan BUMN Karya disebut memiliki utang jumbo hingga mencapai 287,03 triliun rupiah. Perusahaan yang mencatatkan utang antara lain Waskita Karya, Utama Karya, Wijaya Karya, PTPP, dan Adi Karya. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir tidak terima bila BUMN Karya disebut sebagai perusahaan negara yang bangkrut dan banyak hutang. Ia meminta agar pandangan terhadap BUMN Karya saat ini lebih objektif. Tidak hanya bicara dari sisi negatifnya saja, utang dan kebangkrutan. Selanjutnya, Erick berencana melakukan merger BUMN Karya, menyusul langkah beberapa perampingan BUMN sebelumnya. Seperti apa skema penugasan negara untuk BUMN Karya? Saya nggak bisa ngomong sampai sini. Ternyata total hutang yang itu ditanggung, ya, yang tentunya hutang kepada para kontraktor, 287 triliun kalau nggak salah ya. Yang paling besar, Waskita Karya. Pokoknya yang belakangnya Karya-Karya ada tuh ya, Waskita Karya, Utama Karya, Adi Karya, gitu-gitulah. Sama nanti yang ada juga, ntar kita lihat, yang nangis-nangis itu kontraktor Istaka Karya. Kalau Waskita Karya, di rutnya sudah jadi tersangka, karena terlibat korupsi lah katanya. Ya. Tapi kok bisa hutang ratusan triliun gitu ya? Jadi ada ratusan, bahkan mungkin ribuan, kan ada subkontraktor juga ya, yang dihutang sampai 287 triliun tadi gitu ya. Nggak kebayang saya. Wih, kalau korban investasi bodong, money game ponzi abal-abal, saya dengan tegas bilang, bebek dungu sih lu. Tapi saya nggak bisa bilang begitu kepada para kontraktor. Mereka bukan orang dungu. Mereka kan mau dapat proyek, ya kan. Mereka percaya ini BUMN bisa bayar. Kemudian yang saya, ini nggak tahu ya beritanya gimana ya. Di sini Pak Erick Thohir bilang, tolong dong jangan dilihat BUMN Karya sebagai perusahaan tukang utang. Mesti dilihat juga dong kontribusi dan segala macam. Oke deh, kita nggak bahas itu dulu deh ya. Nanti melebar. Tapi intinya yang kejadiannya adalah, ada sekian BUMN, tadi kan sudah dibilang juga akan dirampingkan, di-merger oleh Pak Erick Thohir. Ya. Nah, merger sih oke ya. Tapi bagaimana itu hutang yang 287 miliar tadi? Triliun, bukan miliar loh. Ya, ya tepatnya mungkin saya lupa tadi, 287 kalau saya nggak salah. Triliun, bukannya miliar ya. Menarik. Menarik banget. Lanjut dulu nih. Sebenarnya proyek yang daftarnya ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya, di mana untuk sebagai kontraktor yaitu mekanisme pengerjaannya melalui tender juga, bukan proyek penugasan yang tunjuk langsung, karena ya di Indonesia ada BUMN Karya, tidak hanya Adi tapi ada juga Utama Karya, ada PTPP, Wijaya Karya, Waskita Karya, belum ada Berantas, Ninja Karya, ada 7 yang besar. Dan itu ya kompetitif, kami sesuai dengan ketentuan lelang ya fight untuk bisa memperoleh proyek-proyek PSN tersebut ya. Ya setelah itu ya disitulah kami bisa berhitung apakah proyek itu menguntungkan atau tidak ya secara hitung-hitungan lelangnya. Dan itu bukan berarti ditunjuk langsung gitu, enggak. Nah, tadi diterangkan ya bahwa itu ada penugasan. Itu istilah ya, penugasan oleh pemerintah yang diberikan kepada para BUMN Karya. Tadi ada sebut berapa? 9 ya. Ada yang besar dan yang kecil. Ternyata di antara mereka sendiri, proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu ditender. Bisa saja proyek A yang menang Waskita Karya, proyek B yang menang Adi Karya, yang C Istaka Karya, dan segala macam. Ya, di antara mereka sendiri ditender, ya. Nah, nanti kita lihat nih ya. Mereka kan kalau ditender kan pasti ngelihat dong spesifikasi proyeknya. Oh, ini kalau saya keluar modal sekian, nanti penghasilan saya dari proyek ini, ah untung nih, udahlah saya ambil, saya ikut tender.
Tapi kenyataannya nunggak, kok bisa? Nah, menarik ya. Nah, di sini kita lihat lanjutannya. Ini ada keterangannya. Kenapa bisa nunggak, bisa rugi? Peran sebagai kontraktor sekaligus investor dinilai memicu masalah bobroknya keuangan BUMN Karya. Ada dua hal penyebab utamanya. Yang pertama adalah perusahaan BUMN Konstruksi ini ditransformasikan dari perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan investasi dan pengembang. Bagi perusahaan konstruksi, semakin tinggi biaya itu semakin bagus. Semakin besar tinggi biaya proyek semakin bagus, karena semakin tinggi untungnya. Nah, sementara perusahaan investasi, semakin besar investasinya itu semakin tidak layak. Oke, semakin tidak layak. Nah, sehingga terjadi anomali. Yang kedua adalah banyaknya pemberian tugas kepada BUMN dari pemerintah yang mengerjakan investasi yang tidak layak. Saya Didu bilang ada satu transformasi dari para BUMN Karya ini yang awalnya adalah perusahaan konstruksi. Jadi mereka tuh awalnya cuma membangun. Jadi misalnya, kamu bangun jalan tol ini ya. Oh ya, berapa Pak? Sekian. Ya udah, saya ambil. Semakin tinggi nilai proyeknya, maka dia semakin untung. Dia kan tahu kan, bangun jalan tol sekian kilometer, perlu bahan semen, aspal, dan segala macam sekian. Nilai proyeknya sekian, oke, ambil untung. Tetapi di transformasi ini, BUMN Karya menjadi perusahaan investasi. Nah, Anda ngerti nggak di sini ya? Dari perusahaan kontraktor ditransformasi menjadi perusahaan investasi. Artinya, mereka itu bukan hanya terima uang, mereka ditantang. Ini ada proyek, tapi kamu harus invest. Kira-kira begitu. Nih, bangun jalan tol ini, diperkirakan setiap menit ada kendaraan sekian, maka penghasilan kamu dari tiket tol itu sekian, nah itu kamu kelola deh ya, berani nggak ambil? Nah berarti kamu cari hutang deh misalnya, atau pinjam bank atau apa, kamu bangun, nanti kalau sudah jadi jalan tolnya, kamu menikmati itu pembayaran tolnya. Kan lucu, mereka tidak punya pengalaman sebagai perusahaan investasi, yang dulunya cuma bangun, sekarang harus menjadi perusahaan investasi. Harus cari pinjaman modal, membiayai dulu pembangunan jalan tolnya itu. Kemudian kalau jalan tolnya sepi, ya dia rugi. Kalau dia rugi, nggak bisa bayar kontraktor. Terus kalau kontraktor nggak dibayar, bisa nagih kemana? Nangkap ya? Itu kekisruhan pertama. Lanjut lagi deh. Kebutuhan modal yang besar sehingga harus berhutang, disusul dengan revenue atau pemasukan jangka pendek dan jangka panjang yang tidak sepadan, dinilai menjadi penyebab ambruknya BUMN Karya. Ini sebetulnya berawal dari penugasan-penugasan. Penugasannya merugikan terhadap keuangan BUMN. Tidak sepadan dengan revenue yang harus diperoleh. Akhirnya rugi, gitu, seperti jalan tol. Lintasan hariannya misalkan per menitnya minimal harus 10 kendaraan. Ini sampai saat ini masih 3 kendaraan per menit misalkan. Ini juga akan mengakibatkan kerugian jangka panjang. Ya, saya kira sistem pengawasan ya. Sistem pengawasan dari BUMN. Ini dengan strategi holdingisasi ya, dibuat holding-holding, maka pengawasannya akan lebih terkontrol karena terkonsolidasi di holding. Beberapa tol yang dianggap merugikan karena sedikitnya volume kendaraan melintas, salah satunya adalah ruas jalan tol Manado-Bitung. Dinilai belum menguntungkan karena lalu lintas yang sepi sehingga bila dihitung secara ekonomis dalam 40 tahun, tol itu pun belum bisa balik modal. Nah ini menarik ya, karena di sini dikatakan, karena mereka berubah dari perusahaan konstruksi menjadi perusahaan investasi, maka mereka harus cari modal, pinjam bank lah, kemanakah gitu ya. Aduh, kemudian kalau jalan tolnya sudah dibangun tapi sepi, tadi contohnya jalan tol Manado-Bitung, ya,
80 tahun atau tadi kalau apa suaranya bilang 80 tahun tapi teksnya bilang 40. Oke lah kita bilang 40 tahun. 40 tahun pun jalan tol itu tidak akan untung. Nah, padahal perusahaan BUMN Karya yang mendanai proyek ini kan harus pinjam uang. Harus bayar kontraktor. Kalau dia nggak untung, kontraktor juga nggak dibayar. Kasihan kan kontraktornya. Nah, ini salah ini. Mestinya begini dong. Cari investor. Nah, mungkin saya nggak ngerti lah ya. Kenapa BUMN Karya ini ditunjuk juga sebagai investor? Lah, mana mampu, mohon maaf ya. Dari perusahaan konstruksi dirubah menjadi perusahaan investasi. Astaga. Ya sudahlah ya, kejadian ini ya. Lanjut deh. Hingga kini tak sedikit pihak yang turut dirugikan dan teriak terancam bangkrut karena pembayaran molor. Khususnya para vendor yang bekerja sama dengan BUMN Karya. Banyak ada, Istaka, Amarta Karya, apa ini? Pas kita. Pas kita juga modelnya, terus Rekin juga, Rekayasa Industri. Merpati. Pada intinya kita nggak menolak sebuah BUMN ataupun badan usaha yang milik negara itu dibubarkan, nggak menolak. Tetapi hak-hak kami tolong dipenuhi dulu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di belakang-belakang kami para pengusaha ini kan ada para tukang, para vendor, supplier kan banyak banget, dampaknya kan domino. Jadi bahwa ini ada menyangkut hak asasi manusia kan? Kalau misalnya keadaan seperti ini kan artinya zolim. Ini bentuk penindasan ya Pak Bambang ya. Bentuk penindasan, masa orang sudah bangun infrastruktur nilainya ratusan miliar, masa tidak terbayar? Anda dengar ya tadi ya? Kasian kan kontraktor-kontraktor yang sudah bangun, kontraktor juga kebanyakan juga harus cari hutang lagi ke bank. Kasih jaminan. Kalau dia diutang sama BUMN, dia nggak bisa bayar ke bank, bank akan sita jaminannya. Nanti kita lihat satu video dah, ada kontraktor yang sampai rumahnya disita, nangis-nangis dia. Makanya di akhir videonya itu kan bilang, ini zolim ini ya, orang sudah kontraktor udah keluarin dana ya, mungkin ditalangin dulu semennya, urukannya, tukangnya, nggak dibayar, ya. Makanya di akhir video tadi, nah bagaimana nih solusinya, ya? Solusinya gimana? Mesti tanya Pak Erik nih ya. Oke deh. Nah, makanya ada netizen yang nyindir gitu ya. Ini netizen loh, bukan saya ya. Ah, Pak Erik itu anjing dilempar ke buaya aja diurusin. Yang ini dong diurusin. Agak benar juga sih ya. Ya, tapi saya bukan mengecilkan kasus yang orang buang anjing ke buaya yang sehingga Pak Erik marah gitu ya. Tapi rasanya menyelesaikan masalah ini lebih penting gitu. Oke deh, kita lihat lagi nih ya video yang lain lagi. Misalnya keadaan seperti ini kan artinya zolim. Ini bentuk penindasan ya Pak Bambang yeah. Ya. Bentuk penindasan, masa orang sudah bangun infrastruktur nilainya ratusan miliar, masa tidak terbayar? Memanfaatkan hukum kepailitan untuk melegitimasi supaya bisa tidak bayar utang yang jumlahnya besar. Oh. Jadi dipakai nih sebagai tameng. Nah, Anda lihat ya, ya di tengah-tengahnya ada yang hampir mirip dengan video yang sebelumnya. Tapi yang menarik di sini disebutkan contoh Istaka Karya yang sudah dipilotkan gitu ya. Ya udah, kalau sudah pilot kan secara hukum nggak bisa bayar. Ya, jadi dianggap hukum kepailitan dipakai sebagai tameng. Ya udah, nangis semua itu kontraktornya. Kasihan ya, kasihan. Itu dia, saya nggak bisa sebut mereka bebek dungu. Korban itu ya. Aduh, korban suatu sistem yang harus diperbaiki menurut saya. Saya udah mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Istaka, tapi hak kami tidak dimenuhi Pak. Sampai kemarin tanggal 8 rumah saya disita Pak. Aku mohon perhatian dari Bapak-bapak anggota DPR.
Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya akhirnya mencurahkan masalahnya kepada para anggota dewan. Mereka menuntut hak-hak mereka agar segera dibayarkan. Total ada sekitar 160 subkontraktor atau vendor Istaka Karya yang belum menerima pembayaran piutang. Jumlah utang yang harus dibayar pun tidak sedikit, yaitu sekitar 1,08 triliun. Apalagi Istaka Karya sudah dinyatakan bangkrut pada 12 Juli 2022 lalu dengan utang ke vendor dan karyawan yang masih belum selesai. Sekarang yang bisa mereka lakukan cuma berunjuk rasa dan mencari pertolongan ke berbagai pihak. Piutang dengan BUMN ini nggak cuma dialami 1-2 vendor dan supplier aja. Banyak yang punya pengalaman buruk kerjasama dengan BUMN, khususnya BUMN Karya. Kalau kata Menteri BUMN Erick Thohir, banyaknya utang BUMN, khususnya Karya, adalah karena banyaknya proyek di Indonesia merupakan pembangunan jangka panjang. Jadi, untuk balik modal tentunya membutuhkan waktu. Apalagi, BUMN Karya ini selalu dapat proyek penugasan dari pemerintah untuk bangun infrastruktur dengan tuntutan tinggi. Beberapa BUMN lain yang punya utang jumbo adalah Angkasa Pura, Garuda, PLN, PTPN, Krakatau Steel, dan ada Waskita Karya. Selain proyek penugasan, BUMN ini banyak utang karena adanya pandemi COVID-19, terus pengelolaan yang buruk, hingga aksi korupsi terselubung oleh manajemen dan direksi. Hal ini tentu saja berefek pada pembayaran para vendor yang dimintai kerjasama oleh BUMN terkait. Padahal, beberapa BUMN yang memiliki utang juga telah disuntik APBN. Namun tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan. Pak Erick Thohir mengklaim ia telah melakukan gebrakan bersih-bersih di BUMN sejak menjabat pada Oktober 2019 lalu. Lewat kebijakannya itu, Erick mengatakan ingin menghapus stigma BUMN sebagai tukang utang. Apakah sudah berhasil? Gimana menurut kalian guys? Ada yang punya pengalaman buruk juga nggak sama BUMN? Coba komen ya. Sebelum lupa, saya komen dulu deh ya. Tadi kan ditanya, silakan komen. Belum berhasil. Masih tukang utang itu BUMN. Ya, Pak Erick menjelaskan sih ya. Ya, harap maklum. Ini kan harus tunggu jangka panjang ya. Mohon maaf Pak Erick ya. Memang sih, kalau saya ngerti ini perlu jangka panjang, tapi kan kasihan nih orang yang nggak dibayar. Tolonglah Pak Erick diperhatikan. Tadi dong di video awal ada bapak itu nangis-nangis kan, rumahnya disita. Kenapa? Karena dia sebagai kontraktor untuk menjalankan bisnisnya, dia juga pinjam sama bank. Karena dia yakin akan dibayar, makanya dia pinjam hutang sama bank. Ya, untuk melakukan proyek itu, misalnya untuk sewa truk lah, sewa apa gitu, beli pasir, beli apa. Nggak dibayar. Jadi, jaminannya yaitu rumahnya disita. Kasihan tuh Pak Erick ya. Aduh, jadi mau diefisienkan bagus. Cuman gimana nih yang belum pada dibayar. Oke, nah ini video terakhir nih ya. Ini adalah Istaka Karya yang mana korbannya salah satunya bapak yang tadi nangis-nangis yang rumahnya disita. Ya. Sudah pilot. Ya. Tapi saya cari-cari beritanya direktur utamanya tidak seperti direktur utama Waskita Karya yang sudah ditahan karena korupsi. Nggak tahu ya di mana sekarang direktur utamanya. Ya ini begitu. Jadi ya udah pilot. Terus siapa yang bayar? Nggak ada solusi gitu. Aduh lucu deh bener deh ya. Lucu deh ya. Tadi disebut Istaka Karya inilah yang membangun jalan tol Cikopo Palimanan, kemudian bandara mana gitu ya, Yogyakarta, kemudian juga Trans Papua. Jadi kalau Anda yang senang pakai jalan tol Cikopo Palimanan, ingat di situ ada korban.
Korbannya siapa? Para kontraktor yang belum dibayar. Yang pakai jalan tol yang apa di sekitar bandara tadi Yogyakarta juga sama. Itu dibangun dari keringat apa rumah yang disita gitu ya. Dan juga Trans Papua. Minus ya, jadi negaranya keren sih ya, punya jalan tol banyak, cuman korbannya para kontraktor. Dan ini perlu diperhatikan ya. Saya juga mengetuk hati Pak Jokowi untuk memikirkan ini ya. Karena kalau ini terus-terusan terjadi, percaya saya, pembangunan infrastruktur akan total stop karena tidak akan ada lagi kontraktor yang mau bekerja sama dengan BUMN manapun. Jamin. Oke, itu saja. Kepada para korban BUMN Karya ini, semoga tabah, hadapi aja ini sebagai cobaan ya. Saya nggak bisa berbuat banyak apa-apa lagi kecuali membuat video ulasan seperti ini. Semoga pemerintah terketuk hatinya dan memikirkan para korban ini. Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.